250 gram paha ayam fillet yang dihaluskan dan 250 gram kulit ayam ke dalam food processor. Giling sampai halus. Masukkan 2 putih telur, setengah sendok teh poly powder, setengah sendok teh penyedap rasa, garam, merica bubuk, 1 sendok teh minyak wijen, gula pasir, dan minyak ayam bawang, giling sampai lembut. Masukkan 150 gram air es, giling lagi sampai lembut. Tambahkan 300 gram tepung sagu, giling sampai kalis. Bentuk bola dengan tangan, masukkan dalam air es, tiriskan dan rebus dalam 2 liter air sampai mendidih, yang ditambahkan setengah sendok teh garam dan 2 sendok makan minyak goreng sampai terapung. Angkat dan tiriskan lalu potong-potong. Panaskan minyak, goreng hingga kering dengan minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang.